Gak ada yang nongsimen gitu? Gak ada. Kalau udah maju. Refleks ya, bener kan gak maju. Gak maju ya? Bapak, ini yang keren ya, pose besarnya ya. Cap, cap, cap gitu ya, siap ya. Apapun, itu lumayan bu buat foto kan keren, buat stok DP. Ganti stylenya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Satu kebahagiaan bagi saya bisa hadir di depan teman-teman. Ya, saya punya sebuah pantun untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Ya. Burung hinggap di batang, sudah hinggap muter-muter. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi para calon broadcaster. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga selamat datang untuk Kepala RW Bandung yang saya cintai sudah hadir di sini. Kemudian juga untuk teman-teman yang tentunya sudah hadir jauh-jauh ke sini karena tidak seperti kebiasaan anak muda yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa jadi orang sukses itu selalu melakukan hal-hal yang luar biasa. Otomatis tantangannya luar biasa. Kalau orang-orang anak muda yang biasa-biasa setiap hari Minggu paling nongkrong, hangout, tapi teman-teman jauh-jauh datang-datang ngabisin waktunya hanya cuma di sini tentunya untuk menjadi seorang yang sangat luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Perkenalkan nama saya Raka Aldana, dengan bangga saya bisa hadir di sini dan akan memandu acara ini hingga selesai. Tapi saya punya sebuah tagline teman-teman, kalau saya bilang ya, seminar MC, bukan seminar MC, ya. MC mau bilang, ya. Kalau misalnya saya bilang seminar public speaking, ya, teman-teman jawabnya apa? Bisa. Pakai tangannya, angkat bisa, atas, ya. Bisa, gitu. Saya siap, saya bisa, yes. Gitu. Kalau saya bilang seminar broadcasting, teman-teman jawabnya? Saya siap, saya bisa, yes. Kita akan Pak, cek semangatnya dulu ya. Si tadi bilang public speaking. Itu berbagai contoh. Jadi saya gimana? Seminar MC, seminar public speaking, seminar HLSO. Karena tahu atau tidak, saya punya program pelatihan 3 hal itu. MC, public speaking, dan broadcasting. Siap ya? Jadi kalau misalkan saya teriak gini, seminar broadcasting, teman-teman jawabnya gimana? Saya siap, saya bisa. Oke? Siap ya? Saya akan cek semangat teman-teman di sini. Seminar broadcasting. Saya siap, saya bisa. Yes. Tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Tentunya pada kesempatan ini kita bakal sering mengenai apa saja sebetulnya yang dibutuhkan atau modal utama menjadi seorang broadcaster. Ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan seseorang kepada teman-teman semua di sini. Coki Sitohang pernah bilang bahwa persiapan adalah bagian profesionalisme. Orang profesional tidak pernah menyiapkan persiapannya. Acara ini dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Untuk itu saya akan perkenalkan ketua pelaksana yaitu Kang Duyana Dadung yang tentunya akan memberikan laporan persiapannya seperti apa kepada kita semua. Saya panggilkan kepada Kang Duyana Dadung, disilakan. Laporan ketua pelaksana. Udah beres laporan pelaksana. Ya, saya masuk lagi. Baik, itu tadi rekan-rekan ya. Rekan saya Kang Duyana Dadung yang sudah mempersiapkannya dengan sangat profesional sekali pada kesempatan hari ini. Dan ada istilah tak kenal maka sayang. Kenalan. Udah kenalan nanti sesi sayang-sayangannya bisa di belakang gitu ya. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya dengan bangga bagaimana menjadi seorang broadcaster yang handal. Teman-teman, pada kesempatan hari ini pun juga akan ada sepatah, dua patah, tiga patah kata dari orang yang sungguh sangat luar biasa yaitu Kepala Radio Republik Indonesia untuk Regional Bandung. Saya persilakan kepada Ibu Kris Marini untuk memberikan sambutannya. Berikan sambutan, ya. Saya masuk lagi. Seminar broadcasting. Saya siap. Yes, tepuk tangan itu semua ya. Baik. Nah, pada kesempatan
seminar ini tadi sudah dibuka dan sharing juga bagaimana pengalaman kepala RW Bandung ya, berkiprah sekitar 40 tahun di dunia broadcasting. Tentunya sangat luar biasa sekali, dan akan ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Hanwi Antara, seorang yang sangat luar biasa di bidang broadcasting. Dia akan share apa saja modal menjadi seorang broadcaster. Penasaran aja apa penasaran banget, teman-teman? Banget. Untuk itu kita langsung saja panggilkan. Ini dia Bapak Dr. Hanwi Antara. Nah, udah si Bapak Dr. Hanwi Antara seminar, saya masuk lagi. Seminar broadcasting. Saya siap, yes. Tepuk tangan kita semua. Yeay. Wih, kalau tadi Bapak Dr. Hanwi Antara bilang bahwa kita mesti memberikan surprise, memberikan sebuah hadiah kepada penikmat dunia broadcasting. Jadi seorang broadcaster tentunya mesti pandai-pandai memberikan sebuah hadiah yang akan disuguhkan untuk para pendengarnya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sebuah hadiah yang menarik juga untuk teman-teman di sini. Tadi, seperti yang diungkapkan Bapak Hanwi Antara, menjadi seorang broadcaster itu mesti apa? Siap, dan bisa. Gitu. Pada kesempatan ini, tentunya menjadi seorang broadcaster yang handal perlu persiapan dan perlu selalu untuk siap. Ada yang sudah siap menjadi seorang broadcaster pada kesempatan hari ini? Silakan ucapkan tangan. Oke, boleh ke depan? Ya, kamu juga boleh. Yuk, mari ke depan. Sedap kan? Nah, saya pengen tes seperti yang sudah disampaikan sama pemateri kita. Ada beberapa teknik untuk menjadi seorang broadcasting. Saya punya dua iPhone yang akan diberikan untuk satu syaratnya mesti bisa mempraktekkan apa yang tadi yang sudah di praktekan oleh narasumber kita. Oke, sudah siap teman-teman? Ya. Boleh dari kamu dulu, silakan coba. Coba apa? Mempraktekkan tadi yang sudah disampaikan. Pura-puranya kamu kayak opening aja MC gitu. Oh iya. Iya, jadi selamat malam teman-teman. Kami semua. Oke, selanjutnya silakan. Selamat malam teman-teman semuanya. Tentunya ada juara satu dan juara kedua. Tapi saya nggak akan pilihin langsung buat kalian. Biar penonton di sini yang akan memberikan tepuk tangannya, siapa yang paling meriah itu berarti yang ini. Setuju nggak? Setuju. Iya, setuju teman-teman, setuju ya. Boleh. Coba tepuk tangannya untuk Rani. Oke, tepuk tangannya untuk Dina. Jadi menurut teman-teman juara satunya yang mana? Dua-duanya. Bu masih ada salah satu, Bu. Udah juga. Nah sekarang teman-teman, ada beberapa hal yang mesti juga kita ingat, bahwa menjadi seorang broadcaster perlu persiapan, perlu siap, dan tentunya pasti kita bisa dulu. Ukuran nanti bisa atau enggak tergantung dari persiapan kita. Saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih untuk para panitia yang sangat luar biasa mempersiapkan segalanya sehingga tampak acara ini betul-betul sangat profesional. Saya ucapkan terima kasih juga untuk para pendukung acara ya. Bang Jabar Bantan, Teh Botol Sosro, Robani, Zara, dan juga Bang BNI yang tentunya sudah mendukung acara ini dengan sangat luar biasa sehingga sukses. Dan saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi teman-teman bahwa dunia broadcasting, TV, radio, media cetak, apapun itu akan nampak biasa saja. Yang membuatnya menjadi bermakna adalah orang-orang yang di dalamnya, yaitu seorang broadcaster. Saya Alan Albana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar broadcasting, saya siap, saya siap, saya siap.